Bab 51 Aku tidak berpikir mereka beruntung. Terans Dong memimpin bawahannya dan dia mengejar bawahan Nando Lei tanpa istirahat tadi malam dan mengambil semua bisnis Nando Lei sekaligus. Di pagi hari, dia mengambil semua akun bisnis dan datang menemui Damian Chen. Damian Chen bertemu dengan Terans Dong di ruang belajar dan Terans Dong dengan hormat memberikan buku catatannya. Dan dengan hormat berkata, "Tuan muda, aku telah mengalahkan semua sisa Nando Lei dan mengambil alih semua bisnisnya. Semua akun bisnis ada di sini, ada 200 juta dana dan 900 juta aset tetap, silakan periksa dan terima." Damian Chen tidak menerima akun besar itu dan dengan tenang berkata, "Jangan tunjukkan hal semacam ini padaku." Terence Dong awalnya mengira bahwa dia memenangkan semua wilayah dan bisnis Nandolei, dan hasil yang bermanfaat seperti itu secara alami akan didedikasikan untuk Damian Chen. Tapi sekarang mendengar kata-kata Damian Chen yang sedikit tidak menyenangkan, dahinya langsung berkeringat. Identitas Damian Chen, bagaimana dia bisa melihat BB Esenis dan dana Nandolei? Apakah Damian Chen seseorang yang membutuhkan uang haram seperti ini? Terans Dong segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan ngeri, "Ya, tuan muda, aku tahu aku salah." Damian Chen melirik Terans Dong dan berkata dengan lernah, "Meskipun kamu telah pensiun, kamu harus selalu mengingat asal-usulmu. Jika kamu melepaskan prinsip di dalam hatimu, kamu tidak akan lagi memiliki prinsip." Jika kamu menyerah pada garis dasar ketekunan, tidak akan ada intinya di masa depan. Oleh karena itu, kamu harus memiliki prinsip dan batasan, melakukan sesuatu yang harus dilakukan, dan tidak melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Terans Dong berdiri tegak dan menjawab dengan suara yang dalam, "Ikuti instruksi Tuan Muda." Damian Chen berkata, "Beberapa bisnis yang awalnya kamu jalankan." serta bisnis yang kamu manfaatkan sekarang yang diambil dari Nando Lei harus dibuang kamu tidak dapat melakukan bisnis haram lagi kamu hanya dapat mempertahankan bisnis yang serius Banyak bisnis Terans Dong adalah bisnis haram jika langsung ditinggalkan kerugiannya akan sangat serius Tapi dia sama sekali tidak ragu dan berkata dengan hormat ya aku akan segera mengikuti perintah tuan muda Tadi malam, Terans Dong, penguasa Kota Timur, tiba-tiba menyerang Nando Lei, penguasa Kota Selatan. Fakta bahwa Nando Lei dicopot berturut-turut menyebabkan banyak kejutan di lingkaran bawah Tanah Zhonghai. Banyak orang membahas masalah tersebut setelah makan. Namun, banyak orang yang hanya desas-desus dan tidak memahami kebenaran masalah tersebut. Mereka tidak tahu bahwa Nando Lei dihancurkan oleh Damian Chen dan secara keliru mengira itu adalah serangan terencana dan aneksasi oleh Terans Dong pada Nando Lail. Di rumah Wutli Chao, Wutli Chao duduk bersama Zak Song dan Zander Song dan berbicara tentang Nando Lei yang dihancurkan oleh Terans Dong. Zak Song masih penuh ketidakpercayaan, mengerutkan kening dan berkata, Nando Lei telah berada di lingkaran bawah tanah Zhonghai selama bertahun-tahun, kekuatannya pasti jauh lebih kuat dari Terans Dong, bagaimana bisa dihancurkan begitu saja. Wutli Chow awalnya menaruh harapan balas dendam pada Nando Led berharap Nando Lei akan memberi pelajaran pada Damian Chen dan Hazel Song. Tapi dia tidak menyangka Nando Lei akan jatuh dalam semalam. Dia bertanya-tanya, Terence Dong kejam, sangat licik, dia datang dengan persiapan, Nando Lei mungkin menghabiskan seluruh hidupnya bermain elang dan secara tidak sengaja membuat merpati itu buta. Zander Song berkata dengan marah. Terans Dong memusnahkan Nando Lei, ini adalah tawaran yang sia-sia untuk Damian Chen dan istrinya, awalnya kami ingin Nando Lei membereskan Damian Chen dan istrinya, semuanya baik-baik saja. Zack Song juga menghela nafas dan berkata, ya, Damian Chen dan istrinya beruntung sekarang. Woodley Chow menyipitkan matanya dan berkata, hehe, menurutku mereka tidak beruntung. Kedua bersaudara Zhak Song memandang Woodley Chao dengan takjub, dan bertanya dengan curiga, Bos Chao, bagaimana menurutmu? Bab 52 Devil Club Woodley Chao mencibir dan berkata, Damian Chen meminta bantuan Terence Dong dan membunuh Nando Lei. Tapi tahukah kamu, saudara laki-laki Nando Lei, siapa Vincent Lei? Wajah Zander Song bingung. Dia jelas tidak tahu siapa Vincent Lei. Zhang Song menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata dalam hati, "Vincent Lei adalah pria kejam yang telah berada di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Dalam beberapa tahun terakhir, di lingkaran bawah tanah selatan, semua orang membicarakan tentang Vincent Lei, yang merupakan kakak Nando Lei." Woodley Chow berkata dengan penuh kemenangan, "Ya, menurutmu mengapa Nando Lei mampu mendominasi lingkaran bawah tanah kita di Zhonghai?" sebenarnya karena dia didukung oleh saudaranya. Vincent Lei kejam, kejam, dan sangat picik. Damian Chen dan Terence Dong membunuh adiknya, Vincent Lei pasti sangat marah dan tidak bisa mengampuni mereka berdua. Saat Zack Song dan Zander Song mendengar kata-kata Wu Tli mereka berdua berseri-seri dengan gembira. Woodley Chow tersenyum dan berkata, kebetulan aku mendapat kehormatan untuk makan malam dan minum anggur dengan Vincent Lei saat itu, dan aku memiliki sedikit pertemanan, mari lapor ke Vincent Lei dan beritahu dia bahwa seseorang telah membunuh adiknya. Kota Provinsi Tianhai, Bar Street, Devil Club. Lantai pertama Devil Club adalah lobi dan tempat duduk, lantai dua adalah ruang VIP, dan lantai tiga adalah rumah Vincent Lei. Di lantai tiga, kuil mengabadikan dewa dan membakar dupa. Vincent Lei sedang duduk di kursi dengan pedang Ernas, berbaring di atas kakinya dengan Mastiff Tibet yang besar, Mastiff Tibet itu menjulurkan lidahnya yang terlihat garang. Di belakangnya berdiri selusin bawahan, dan masing-masing bawahan ini terlihat galak dan bengis, dan sekilas mereka tahu bahwa mereka adalah karakter kejam yang telah membunuh orang. Di depan Vincent Lei dia berlutut di atas seorang pria parubaya berkacamata. Pria berkacamata itu memegang tas tangan, dan dengan gemetar berkata, Kak Lei, aku berhutang uang padamu, aku sudah membawa semua uangnya, termasuk keuntungan 300 ribu RMB, semuanya tunal sesuai permintaanmu. Mulut Vincent Lei tanpa ekspresi, dan seseorang di sampingnya dengan sadar, melangkah maju dan mengambil tas tangan dari tangannya, Membukanya dan menghitungnya, mengangguk dan berkata, "Kak Lei, angkanya benar." Pria berkacamata yang berlutut di lantai menghela napas lega, menyeka keringat dari dahinya, dan berbisik, "Kak Lei, aku telah membayar uangnya. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri dan ingin pergi. Vincent Lei berbicara saat ini, suaranya rendah dan serak. Seperti iblis di jurang yang memanggil berhentil, pria berkacamata itu membeku, menoleh, dan menatap Vincent Lei dengan curiga, dan bertanya dengan gemetar, "Kak Lei, apakah kamu punya perintah lagi?" Vincent Lei mengulurkan tangannya dan mengelus kepala Mastiff Tibet di dekat kakinya, dan bertanya dengan hampa, "Aku katakan sebelumnya, kapan batas waktu pembayaran terakhirmu?" Wajah pria berkacamata sedikit berubah dan dia memegang kepalanya dan menjawab, sebelum jam 9 malam ini. Vincent Lei bertanya dengan dingin, "Jadi jam berapa sekarang?" Pria berkacamata itu mulai gemetar dan suaranya juga bergetar, "Sekarang sudah jam 10." Vincent Lei mengangkat kepalanya dan memandang dengan acuh tak acuh pada pria berkacamata seperti sekam, "Aku berkata pada saat itu, jika kamu berani membayar telat semenit Aku akan melemparkanmu dari atap. Apakah kamu ingat mendengar ini? Pria berkacamata berlutut ketakutan, kepalanya terbentur gemetaran, dan memohon belas kasihan, "Kak Lei, maafkan aku. Aku terlalu lambat selama satu jam untuk mengumpulkan cukup uang." Suara Vincent Lei tidak mengandung sedikit pun emosi, dan dia berkata dengan suara serak seperti burung hantu, "Kamu harus menepati janji ketika kamu keluar." Dan jika kamu mengatakannya, kamu harus melakukannya, ayo, taruh dia di atap dan melemparnya turun. Pria berkacamata itu pucat dan berteriak dengan keras, tetapi dengan cepat diseret oleh beberapa pria yang galak. Vincent Lei memandang Woodley Chow, Zack Song, dan Zander Song yang ada di samping, dan berkata dengan hangat, ketiga tamu itu datang dari jauh, aku tidak tahu ada apa mencari aku Vincent Lei. Woodley Chow berkata dengan hati-hati. "Kak Lei, adikmu mengalami kecelakaan di Zhonghai. Kami di sini untuk melapor kepadamu." Mata Vincent Lei berubah tiba-tiba ketika dia mendengar ini, dan hampir pada saat yang sama, teriakan datang dari luar jendela. Pria berkacamata jatuh dari jendela dan kemudian mendengar suara benturan keras dan jeritan itu berhenti tiba-tiba. "Woodley Chow, Zack Song, dan Zander Song semuanya pucat. Mata Vincent Lei seperti pisau, dan suaranya dingin. Apa yang terjadi dengan adikku? Woodley Chow gemetaran dan berbisik, adikmu, dibunuh oleh Damian Chen dan Terence Dong. Bab 53 Dua Peti Mati Hah! Vincent Lei, yang sedang membelai kepala Tibetan Mastiff, mendengar kata-kata Woodley Chow. Telapak tangan dari kelima jari itu tiba-tiba menekan dengan keras dan menghancurkan tulang kepala mastiff Tibet secara tiba-tiba. Tibetan mastiff menjerit dan mati di tempat. Aura pembunuh di mata Vincent Lei dengan cepat mengembun dan suhu udara di sekitarnya turun beberapa derajat. Dia menatap Woodley Chao bertiga dan berkata dengan tegas, "Apa yang kamu katakan itu benar." Woodley Chao gemetaran dan berkata dengan keras, "Ya." Damian Chen dan adikmu telah membentuk jembatan untuk proyek teknik. Dia menemukan Terence Dong, penguasa bawah tanah di distrik kota timur, kota Zhonghai, dan bersama-sama membunuh saudaramu, sekarang wilayah bisnis adikmu telah diambil alih oleh Terence Dong. Wajah Vincent Lei muram dan mengerikan, seolah-olah dia sedang berbicara dengan Li Chao, dan dia sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, Terence dong orang macam apa yang berani menyakiti adikku, itu tidak bisa dimaafkan. Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh dan memerintahkan salah satu anak buahnya di belakangnya, Scar, kamu segera memesan dua peti mati, aku akan membawa dua peti mati itu ke Zhonghai dan memasang mayat Damian Chen dan Terence Dang. Skarmen itu berkata dengan sungguh-sungguh, ya, Kak Lei. Hal-hal baik tidak keluar, hal-hal buruk menyebar sejauh ribuan mil. Vincent Lei mengetahui bahwa adik laki-lakinya telah dibunuh, dan membawa dua peti mati, dan pergi ke kota Zhonghai untuk membalas dendam adiknya, berita itu menyebar dengan cepat. Terence Dong juga mendapat berita untuk pertama kalinya, orangnya yang cakap, Doni berkata dengan cemas, Kak Bao, sudah berakhir. Kakak Nando Lei, Vincent Lei, Turun dari kota provinsi dan mencari kita untuk balas dendam. Vincent Lei telah berada di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi selama bertahun-tahun, dan reputasinya sebagai orang yang kejam dan kejam telah menyebar ke seluruh selatan, dan banyak orang telah membicarakannya. Terence Dong yang bercampur dalam lingkaran bawah tanah Zhonghai secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Vincent Lei di ibu kota provinsi. Oleh karena itu, Doni dan saudara-saudara lainnya sangat bingung ketika mendengar berita tersebut. Terans Dong mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa Vincent Lei datang untuk membalas dendam. Namun, dia tidak panik sama sekali, dan dengan tenang berkata, "Apa itu yang ditakutkan? Hal macam apa itu, Vincent Lei?" Di depan tuan muda, kita, tuan muda, membuatnya berlutut, dan dia tidak bisa berdiri. Doni dan yang lainnya memanggil Damian Chen yang membunuh Nando Leo sendirian, tetapi mereka masih sedikit gugup. Khawatir Damian Chen mungkin bukan lawan Vincent Lei, karena nama Vincent Lei terlalu keras. Terence Dong membawa Doni ke komunitas Jiang Bin Garden Villa dan meminta untuk bertemu Damian Chen dan melaporkan masalah tersebut. Damian Chen berada di ruang kerja, setelah mendengarkan kata-kata Terans Dong, sudut mulutnya sedikit naik. Heh, Vincent Lei bahkan membawa peti mati untuk mengantarnya mati. Ketika Terans Dong mendengar kata-kata Damian Chen, dia tidak berpikir ada masalah, tetapi orang-orang Doni di belakangnya saling memandang. Doni dan yang lainnya berpikir dalam hati, "Ya Tuhan, Kak Bao, Tuan Muda, nadanya terlalu gila." Bahkan ibu kota provinsi Vincent Lei tidak memperhatikannya. Terans Dong dengan hormat berkata, "Tuan muda, Vincent Lei telah tiba di Zhonghai pagi ini dan sekarang tinggal di Guanyun Resort Villa. Dia telah mengeluarkan pesan untuk membiarkan kamu dan aku mati secara pribadi malam ini, jika tidak." Damian Chen berkata dengan dingin, "Kalau tidak, bagaimana caranya?" Terence Dong menunduk dan berkata dengan suara rendah, jika dia berkata sebaliknya, bukan hanya kamu dan aku yang akan mati, tapi juga pemakaman dua anggota keluarga kita untuk adik laki-lakinya. Aura pembunuh yang kuat menyebar dari Darmian Chen. Damian Chen menyipitkan matanya dan berkata periahan. Vincent Lei ini, ada cara untuk mengambil kematian. Terence Dong, besiaplah, ikut aku ke Guanyun Villa malam ini. Terence Dong berkata dengan keras, Ya, Tuan Muda. Bab 54 aku benar-benar akan membunuhnya. Saat malam tiba, lampu menyala. Terletak di Gunung Guanyun di kota Zhonghai, di Guanyun Villa, lampunya sangat terang. Hari ini, Vincent Lei, seorang tokoh besar di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi, mengunjungi kota Zhonghai dan untuk sementara tinggal di Guanyun Villa. Banyak tokoh di lingkaran bawah tanah Zhonghai, serta banyak bangsawan dan orang kaya di kalangan atas, semua datang ke Guanyun Villa untuk menyenangkan Vincent Lei. Tentu saja, banyak orang datang dengan mentalitas menonton keseruan. Karena semua orang tahu bahwa Vincent Lei datang ke kota Zhonghai kali ini untuk membalas dendam saudaranya Nando Lei. Banyak orang yang menunggu untuk melihat Damian Chen dan Terence Deng Xiao. Di lobi Guanyun Villa terdapat dua peti mati berat, yaitu dua peti mati yang dibawa Vincent Lei dari ibu kota provinsi. La mengaku menggunakan dua peti mati tersebut untuk menampung jenazah Damian Chen dan Terence Dong. Pada saat ini, Vincent Lei sedang duduk di kursi Grandmaster dengan pedang emas, dan Scarman sedang menunggu sekelompok orang yang mampu, berdiri dengan tangan ke bawah dengan ganas. Skarmen berkata dengan dingin kepada Woodley Chao, Zak Song, Zander Song datang berkunjung di depannya. Kak Lei berkata, malam ini adalah hari untuk membalas dendam saudaranya dan tidak akan menerima tamu kembalilah sendiri. Jangan membuat Kak Lei kesal. Mendengar ini, Woodley Chao dan yang lainnya hanya bisa mundur bersama. Ketika mereka pergi, mereka semua berbicara banyak menebak bahwa Damian Chen dan Terence Dong akan mati malam ini dengan jujur. Woodley Chow berkata sambil mencibir, Vincent Lei meminta Damian Chen dan Terence Dong untuk datang dan mati, apakah mereka berani datang? Jika mereka tidak datang, menurut karakter yang harus dilakukan Vincent Lei, seluruh keluarga mereka harus dihancurkan. Pada pukul sembilan malam, sebuah Rolls-Royce dan dua Audi hitam muncul di tempat parkir di depan Guanyun villa Damian Chen dan Terence Dong bersama dengan delapan orang Doni keluar dari mobil. Banyak pria berjas dan sepatu kulit dengan wajah pembunuh samar-samar mengelilingi Damian Chen dan partainya. Pada saat yang sama, beberapa pelari bergegas ke lobi villa, berteriak sambil berlari, "Kak, Lei!" Kak Lei, Damian Chen dan Terans Dong, mereka benar-benar di sini. Damian Chen tidak terburu-buru, seperti berjalan-jalan di halaman yang santai, membawa Terans Dong, Doni dan yang lainnya ke Gua Yun Villa. Memasuki aula Gua Yun Villa, kamu dapat melihat dua peti mati di tengah aula dan Vincent Lei sedang duduk di kursi hakim dengan puluhan bawahan yang mencolok berdiri di sekelilingnya. Begitu Damian Chen dan lainnya masuk ke aula, lusinan orang lain mengikuti dan pintu ditutup dengan rapat. Vincent Lei memandang Damian Chen dan Terence Dong dengan jijik, dan berkata dengan nada mengejek, Terence Dong, kamu dan Damian Chen datang untuk mati, dan masih membawa beberapa bawahan. Mungkinkah orang-orang ini ada di sini untuk mengumpulkan mayat untuk kalian berdua? Damian Chen dan Terence Dong mendengar kata-kata Vincent Lei. Vincent Lei mengira mereka ketakutan, jadi mereka berinisiatif untuk matil. Mata Vincent Lei tertuju pada Damian Chen saat ini, dan dia berkata dengan tegas, kamu menggunakan cara tercela untuk menyelinap menyerang pembunuh saudaraku, Damian Chen. Damian Chen menggelengkan kepalanya, tidak, aku berada di depan mata adikmu dan membunuh saudaramu dari gantanganku sendiri, bagaimana bisa dikatakan bahwa itu adalah serangan diam-diam? Ketika semua orang di tempat kejadian mendengar kata-kata Damian Chen, mereka tidak bisa tidak berhenti melebarkan mata mereka, dan menatap Damian Chen dengan tidak percaya, beraninya dia mengatakan itu ketika hampir mati. Aura perembunuh yang kuat menyebar dari tubuh Vincent Lel secara luar biasa, membuat semua orang di aula bergidik. Vincent Lei menatap Damian Chen dengan mantap dan berkata dengan serius, "Scarman, kirim dia ke jalan." Pembunuh medali emas di bawah komandonya, Skarman menyeringai keluar dari antrian dan melangkah ke arah Damian Chen, "Nak, kamu berani dengan Kak Lei Karni? Peti mati sudah siap untukmu, jadi kamu bisa berbaring untukku." Bab 55 tidak punya pilihan selain mati. Skarmen adalah jenderal sengit pertama Vincent Lel, dia memiliki lebih dari selusin nyawa di punggungnya, ketika Vincent Lei memberi perintah, dia bergegas menuju Damian Chen dengan seringai nyengir. Suara mendesing. Ketika dia mendekati Damian Chen, dia tiba-tiba menendang dan menendang kepala Damian Chen seperti kilat, ingin menendang kepala Damian Chen dengan tendangan. Kecepatan kaki ini sangat cepat, penuh dengan daya ledak, dan samar-samar mengeluarkan suara angin dan petir. Di tempat kejadian, staf Vincent Lei tidak bisa membantu tetapi bersorak untuk Scarman, luar biasa. Tendangan yang bagus, tendang mendominasi. Pada saat ini, Damian Chen mendengus dingin dan menendang, lebih cepat dari Scarman dan lebih kuat dari Scarman. Tendangan Damian Chen datang lebih dulu dan menendang lutut Scarman dengan akurat, dengan tulang retak Kaki kanan Skarmen langsung ditendang oleh Damian Chen. Sorak-sorai anak buah Vincent Lei seakan berubah menjadi sorakan untuk Damian Chen. Ah, jeritan Skarmen baru saja terdengar. Tendangan kedua Damian Chen telah datang, dan tendangan tersebut mengenai kepala Skarmen. Skarmen tewas seketika, terbang miring, hanya tergeletak di atas salah satu peti mati, tidak bergerak di tempat kejadian. Geng Vincent Lei membuka mata lebar-lebar dan menatap Damian Chen dengan tidak percaya. Skarmen dibunuh oleh Damian Chen seperti ini. Terence Dong memandang Damian Chen dengan bangga. Ini adalah dewa dalam pikirannya. Donnie, meskipun ini bukan pertama kalinya mereka melihat Damian Chen bertindak, mereka tetap dikejutkan oleh Damian Chen lagi. Cepat hingga kecepatan ekstrim. Kekuatan inti super keras lonjakan bersih. Biarkan adrenalin mereka terus melonjak, kulit kepala mati rasa karena rangsangan, dan lubuk hati terus-menerus berteriak, "Bukankah itu terlalu mengagumkan? Terlalu keren, bukan?" Vincent Lei tidak menyangka bahwa Damian Chen bisa mengalahkan bawahannya, Skarman. Dia sedikit terkejut, tetapi pada saat ini dia perlahan berdin, menatap Damian Chen. Seolah-olah dia ingin mengenal Damian Chen lagi dan berkata dengan mencibir, "Hehe, sepertinya aku meremehkanmu sedikit. Kamu bisa mengalahkan Skarmen." Lalu aku akan mengirimmu sendiri ke jalan. Damlan Chen tersenyum dan berkata, "Selamat, telah memenangkan kehormatanku untuk membunuhmu secara pribadi." Ketika Vincent Lei mendengar kata-kata Damian Chen, dia sangat marah, lancang, sangat sombong. Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk menjadi sombong di depanku. Dia berkata, "Melangkah menuju Damian Chen. Vincent Lei tidak cepat atau lambat, tapi setiap langkah yang diambilnya seperti menginjak hati setiap orang. Semua orang merasa seperti binatang purba datang, memilih seseorang untuk dimakan." Sudut mulut Damian Chen naik sedikit dan satu tangan diletakkan di peti mati di sampingnya dan dia sedikit gemetar Penutup tebal peti mati itu terbang seperti bola meriam menyapu Vincent Lei Vincent Lei terkejut dan dengan cepat menundukkan kepalanya saat papan peti mati yang berat itu melesat melewati kepalanya Tapi dia hanya menghindari papan peti mati terbang hanya untuk merasakan bayangan melintas di depannya dan Damian Chen benar-benar muncul di depannya. Damian Chen mengulurkan tangan kanannya, meraih leher Vincent Lei, dan mengangkat Vincent Lei dari tanah dengan satu tangan. Vincent Lei merasa seperti ayam kecil. Damian Chen meraih lehernya dan mengangkatnya dengan satu tangan. Tangan yang memegang lehernya seperti catok yang kuat, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa menyingkirkannya dengan kaget. Dia meraih mata Damian Chen dengan kedua tangan, mencoba membutakan mata Damian Chen, memaksa Damian Chen untuk melepaskannya. Damian Chen mencibir telapak tangannya ditekan kuat dengan lima jari, dan dengan satu klik, dia langsung meremas leher Vincent Lei. Dalam sekejap, Vincent Lei membeku seperti karung kosong. Damian Chen dengan santai mengangkat tangannya dan tubuh Vincent Lei terbang ke peti mati dengan tutup terbuka, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa melihat pencari kematian, ini adalah pertama kalinya aku melihat orang yang membawa peti mati itu ke kematian, kamu tidak punya pilihan selain matil. Bab 56 mengalami kegagalan yang tidak terduga. Semua anak buah Vincent Lei merasa ngeri. Dua peti mati yang dibawa oleh Vincent Lei, satu terdapat Scarman, dan satunya lagi berisi badan Vincent Lei sendiri. Jika bukan karena gerbang itu dikunci, mereka para bawahannya pasti sudah memenuhi pintu itu dan melarikan diri. Teres Dong, Doni dan yang lainnya menatap mata Damian Chen, seolah-olah mereka melihat dewa. Apakah ini orang besar di lingkaran bawah tanah kota provinsi, Apakah dia Vincent Lei yang dibicarakan dan ditakuti oleh orang-orang di lingkaran bawah tanah bagian selatan? Di depan tuan muda, dia menjadi binatang yang tidak berguna, dia bisa langsung dibunuh begitu saja. Damian Chen membunuh Carmen dan Vincent Lei dengan mudah, saat ini dia berdiri dengan tangan di belakang, melihat ke sekeliling kerumunan, dia bertanya dengan suara rendah, "Apakah ada orang lain yang berencana membunuhku?" Ayo mari maju. Ketika anak buah Vincent Lei mendengar hal ini, ekspresi wajah mereka menjadi sangat ketakutan. Menantangnya untuk bertarung. Bertarung apanya? Kakas Carmen dan Vincent Lei adalah petarung dengan medali emas nomor satu, tapi mereka bisa tewas dalam hitungan detik. Vincent Lei telah berada di lingkaran bawah tanah kota provinsi selama bertahun-tahun, dia terkenal dengan kekuatan bertarungnya yang hebat, dan sekarang dia terbunuh dalam hitungan detik. Maka, mereka orang-orang kecil ingin menantangnya, "Apakah kamu bercanda?" Anak buah Vincent Lei membuang senjata mereka, berlutut, dan memohon belas kasihan bersama Tuan Muda Chen, "Kami yang tidak tahu apa-apa, Anda tidak akan mempedulikan kami yang tidak penting ini, bukan? Mohon maafkan kami." Terence Dong dengan nada dingin berteriak, sekarang baru takut, kemana perginya ambisi kalian yang menutup pintu dan mengepung kami dengan ganas. Semua anak buah Vincent Lei menangis. Kami salah, kami tahu kami salah, mohon maafkan kami. Terence Dong dan Doni memandang Damian Chen dan bertanya dengan hormat, Tuan Muda, apa yang harus kami lakukan pada sekelompok orang ini? Jika di medan perang, jika ada bandit yang berani menyerang perbatasan utara, Damian Chen tidak akan pernah memberikan belas kasihan pada tawanan perangnya. Tapi ini bukan perbatasan utara, ini bukan medan perang. Damian Chen berkata dengan tenang, "Biarkan mereka membawa peti mati itu dan mayatnya pergi." Ketika orang-orang Vincent Lei mendengar kata-kata itu, mereka seolah-olah mendapatkan hadiah besar. Mereka segera berkemas, membawa dua peti mati yang berisi mayat Vincent Lei dan Skarmen, kemudian pergi dengan menyedihkan. Terans Dong berkata dengan suara rendah, "Tuan muda, mengapa Anda membiarkan mereka pergi? Jika mereka lebih kuat malam ini, mereka pasti tidak akan mungkin membiarkan kami pergi dengan mudah." Damian Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Para bandit itu telah dihukum." tidak masalah jika bandit itu dibunuh atau tidak. Selain itu, biarkan mereka membawa berita terbunuhnya Vincent Lei ke kota provinsi. Setelah berita ilu menyebar, hal itu juga dapat mengejutkan orang-orang itu, sehingga tidak ada orang yang datang mengganggu hari-hari damaiku berkumpul dengan keluargaku. Terence Dong dengan hormat berkata, aku mengerti. Di rumah besar milik Woodley Chow, dia, Zack Song dan Zander Song sedang mempersiapkan wine untuk merayakan kematian Damian Chen dan Terence Dong. Namun mereka tiba-tiba mendapat kabar bahwa Damian Chen dan Terence Dong beserta rombongannya keluar dari Guanyun Resort Villa tanpa cedera. Sedangkan untuk Vincent Lel, dikatakan bahwa dia ditantang oleh Damian Chen satu lawan satu dan dipukuli sampai mati oleh Damian Chen. Anak buah Vincent Lei telah kembali ke kota provinsi Tianhai semalaman dengan mayat Vincent Lei. Woodley Chao, Zack Song dan Zander Song saling memandang ketika mereka mendapat berita luar biasa ini, mereka tidak dapat mempercayainya. Setelah sekian lama, Woodley Chow berbicara dan berkata dengan makian, Sial, kupikir Vincent Lei sangat mengagumkan, ternyata hanya kuat bohongan. Dengan begitu banyak bawahan, mereka tetap tidak bisa mengalahkan Damian Chen, bahkan dia ditantang satu lawan satu oleh Damian Chen dan dipukuli sampai mati oleh Damian Chen, dasar bodoh. Zhang Song juga tersenyum dengan pahit. Katanya Vincent Lei sangat hebat, kali ini kita kalah dengan tidak-tidak terduga, tapi guru seperti dia malah dipukul hingga mati oleh Damian Chen dari seorang generasi lebih muda. Bab 57 Sigla Chow, Zack Song dan Zander Song sedang mendiskusikan bahwa Vincent Lei adalah orang yang berpura-pura kuat dan telah dibunuh oleh Damien Chen karena ditantang oleh Darmian Chen. Pada saat ini, kepala pelayan masuk dan berkata dengan hormat, Tuan, ada seorang pria bernama Lexi di luar dan ingin bertemu dengan Anda. Woodley Chao mengerutkan keningnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berkata dengan tidak senang, orang gila itu, kenapa dia datang mencariku lagi? Zack Song bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos Cao, ada apa? Woodley Cao berkata dengan santai, salah satu mantan anak buahku katanya telah bekerja sebagai tentara bayaran di Afrika. Dia membunuh orang dengan kejam. Aku dulu melihat bahwa dia cukup bisa diandalkan, jadi aku menerimanya di sisiku sebagai bawahanku. Tapi aku tidak menyangka, dia membuat masalah di luar sana, dia satu bulan yang lalu bertengkar dengan orang di hotel dan menikam tiga orang secara langsung. Setelah kejadian itu, dia berlari kepadaku, dan aku memberinya sedikit uang dan memintanya untuk kabur. Tanpa diduga dia masih di Zhonghai dan dia mendatangiku lagi, apakah aku ini kotak amal? Ketika Wutli Chao mengatakan ini, dia memerintahkan pengurus rumah tangga untuk membiarkan pengawal mengusir Lexi. Zack Song menghentikannya dan berkata, 'Bos Cao, karena Lexi ini adalah orang yang kejam dan dia akan melarikan diri, mengapa tidak memanfaatkannya saja?' Wutli Cao tercengang, 'Kakak Song, apa maksudmu?' Zack Song menyeringai dan berkata, 'Lexi ini adalah seorang kriminal. Dia telah membunuh begitu banyak orang.'" Tidak masalah baginya untuk membunuh satu atau dua orang lagi, kamu cukup memberinya sejumlah uang dan menintanya untuk membantumu membunuh Damian Chen, semua beres. Zander Song juga berkata, betul, dia adalah bawahanmu sebelumnya, sekarang dia dalam kesulitan dan ingin meminta bantuanmu, kamu malah mengusirnya, aku takut dia akan membencimu nanti, jadi, cukup beri dia sejumlah uang, dan biarkan dia melakukan sesuatu untukmu. Bukankah hal ini baik untuk semua orang? Ketika Woodley ciao mendengarkan kata-kata kedua saudara song ini, dia menunjukkan ekspresi merenung. Akhirnya, dia mengangguk, 'Kamu benar, kepala pelayan. Biarkan orang gila itu masuk dan bertemu denganku.' Pelayan, baik Tuan, dengan cepat. Kepala pelayan membawa masuk seorang pria dengan penampilan normal, tetapi tubuh terlihat kuat. Dia adalah Lexi. Begitu Lexi memasuki ruang tamu, dia dihentikan oleh pengawal Woodley Chow. Pengawal itu memegang detektor logam. Mereka harus memeriksa bahwa tidak ada senjata di tubuh Lexi sebelum dia bisa membiarkan Lexi mendekati Woodley Chow. Lexi tampak jujur. Tetapi, kadang-kadang makna kejam muncul di matanya yang tampaknya jujur. Dia mengangkat kepalanya untuk diperiksa oleh beberapa pengawal. Itu salah satu pengawal bergerak di depan Lexi dengan detektor logam. Kemudian, dia segera mendengar suara alarm. Dia punya senjata, serahkan senjata itu pada kami. Beberapa pengawal memandang Lexi dengan waspada, bahkan Woodley Chow. Zack Song dan Zander Song yang ada di sofa di ruang tamu mengarahkan pandangan mereka. Lexi menyeringai, dia mengangkat tangannya untuk membuka kancing kemejanya, memperlihatkan tubuhnya yang terluka. Dia tidak hanya memiliki bekas luka tetapi juga bekas luka peluru dan bekas luka yang ditinggalkan oleh pecahan granat, itu hal yang mengejutkan. Beberapa pengawal di tempat kejadian memandang Lexi dengan ngeri. Menelan ludah dengan susah payah, dia bertanya-tanya di dalam hatinya berapa banyak pertempuran yang dilalui oleh orang ini di medan perang Afrika sebelumnya sehingga meninggalkan bekas luka seperti itu. Lexi sangat puas dengan ekspresi terkejut orang-orang itu. Dia berkata dengan sedikit bangga, "Jangan khawatir, aku tidak memiliki senjata di tubuhku, tetapi hanya ada beberapa peluru dan pecahan granat yang tersisa di tubuhku ini." Semua orang terlihat lebih terkejut setelah mendengar ini. Woodley Chao dan Song bersaudara saling memandang, mereka tiba-tiba merasa bahwa yang mereka cari adalah orang yang sangat kejam seperti Lexi ini, dan bukan orang kuat bohongan seperti Vincent Lee. Woodley Chao berdiri, dia berjalan menuju Lexi, tersenyum sepenuh hati, orang gila, kamu di sini. Lexi, bos kaol. Woodley Chow melihat ke atas dan ke bawah mata Lexi, dia tersenyum dan berkata, Orang gila, jangan salahkan mereka, aku akhir-akhir ini telah menyinggung orang, bahkan kepalaku telah patah dipukuli orang, pengawal ini melakukan itu untuk melindungiku, jadi mereka akan memeriksa dengan ketat jika ada orang yang mau mendekatiku, mohon dimaklumi. Lexi menandang Woodley Chow, Woodley Chow benar-benar memiliki balutan di kepalanya, dia melebarkan matanya dan berkata dengan marah, siapapun yang begitu berani, berani-beraninya memukul bos Chow, katakan saja padaku, biar aku si gila menghabisi dia. Woodley Chow menyipitkan matanya dan berkata, orang gila, apakah kamu serius? Lexi berkata dengan tidak senang, bos Chow, apa yang kamu katakan ini salah, kamu adalah penolong orang gila ini? Siapa yang berani berbuat sesuatu padamu berarti berurusan denganku. Jika aku tidak membereskannya, maka apakah itu sifat si gila ini? Bos Chao, sebenarnya siapa yang berani mengganggurnu? Katakan padaku, meskipun dia adalah raja dunia, aku orang gila juga berani melubangi tubuhnya. Woodley Chao sangat puas dengan apa yang dikatakan oleh Lexi. Dia menepuk pundak Lexi dan berkata, Jangan khawatir, mari kita duduk dan bercakap-cakap, jika kamu dapat membalaskan dendamku, aku akan memberimu 10 juta RMB untuk biaya tugasmu ini. Ketika Lexi mendengar ini, matanya menjadi berseinar, ketika dia menjadi tentara bayaran di Afrika, gaji bulanannya jika diubah menjadi mata uang China, maka hanya sebesar 200 ribu RMB. Jika ada tugas yang sangat berbahaya, gajinya akan menjadi lebih tinggi, tetapi 1 juta RMB dalam sebulan itu sudah nilai yang paling tinggi. Dan tawaran Wutli Chao adalah 10 juta RMB, jumlahnya itu sebesar gajinya selama satu tahun di medan perang Afrika. Setelah Wutli Chao duduk bersama Lexi dia secara pribadi menuangkan segelas wine untuk Lexi, kemudian menceritakan kepadanya tentang liburannya bersama Damian Chen. Setelah mendengarkan itu Lexi, dia menyeringai dan berkata, Aku pikir dia orang yang hebat, ternyata dia hanyalah orang biasa yang baru saja pensiun dan hanya bisa sedikit berkelahi. Bos Chow, masalah ini serahkan padaku, aku punya dua teman, Besok malam kami akan membantumu membunuh Darmian Chen. Sekalian si cantik Hazel Song juga akan kami culik dan kamu kirim ke tempat tidurmu. Setelah mendengar ini, Woodley Chow menunjukkan ekspresi senang, hehe. Aku menunggu kabar dari baikmu. Bab 58 Kecepatan dan Emosi. Pada sore hari keesokan harinya, Darmian Chen dan Hazel Song meninggalkan perusahaan dan pulang bersama. Setelah berbelok, seseorang tiba-tiba bergegas keluar dari hamparan bunga. Damian Chen buru-buru mengerem. Hazel Song berseru, "Apakah kamu menabraknya?" Mari kita keluar dan lihat. Damian Chen dan Hazel Song ingin keluar dari mobil untuk memeriksa orang lewat yang mereka tabrak tadi, tetapi dua pintu belakang mobil dibuka pada saat bersamaan. Kedua pria masuk dari kiri, dan sisi lainnya dengan memegang pistol di tangan mereka, menunjuk ke arah Damian Chen dan Hazel Song, dia bertenak dengan suara rendah, jangan bergerak, atau akan kami bunuh. Damian Chen sedikit mengernyit, wajah cantik Hazel Song memucat. Pada saat ini, pejalan kaki yang tertabrak mobil juga memasuki bagian belakang mobil dengan cepat, dia berkata sambil tersenyum. Halo, aku adalah si gila, Sebaiknya kamu mengikuti perintahku. Jika tidak, pistolku ini bukan pajangan. Damian Chen melirik si gila serta kedua orang itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu berani bermain senjata di depanku? Nyalimu cukup besar!" Lexi menodongkan pistol ke belakang kepala Damian Chen dan mencibir, "Kamu juga cukup berani. Kamu berani membuat masalah dengan bos Chao." Sekarang jalankan mobilnya dan pergi ke pinggiran kota, jika kamu berani membohongiku, aku akan membunuhmu langsung. Sudut bibir Damian Chen sedikit naik, dia menyalakan mobil dan melaju menuju pinggiran kota, dia berkata secara sengaja atau tidak sengaja, ternyata Wutli Chao yang mengirimmu, dia dipukuli olehku langsung tidak rela, lalu dia menyuruh kalian datang memukulku. Pandangan kejam melintas di mata Lexi. Kamu akan tahu nanti. Wajah cantik Hazel Song yang duduk di kursi penumpang menjadi semakin pucat. Para preman bersenjata itu memaksa mereka untuk berkendara ke pinggiran kota yang terpencil dan tidak berpenghuni. Ini jelas, mereka tidak hanya dipukuli saja, mereka seperti akan membunuhnya dan mengubur tubuhnya. Hazel Song bisa menebak pikiran jahat Lexi dan orang-orangnya. Bagaimana mungkin Damian Chen tidak tahu? Damian Chen mencibir dan dengan cepat mengemudikan mobil ke jalan lingkar luar. Setelah melewati lingkaran kota, kecepatan mobil Damian Chen tidak berkurang. Kecepatan mobilnya semakin cepat dan semakin cepat, kecepatannya telah melebihi 100 km per jam, masih naik dengan tinggi. Beberapa kali tarikan nafas, kecepatannya telah melebihi 200 km per jam, hampir sama menakutkannya dengan menerbangkan pesawat. Saat mengemudi, Darnian Chen dengan lembut berkata kepada Hazel Song di kursi sebelah kemudi, istriku, tutup matamu. Hazel Song menutup matanya, seluruh tubuhnya menjadi tegang. Dua rekan Lexi yang di kursi belakang juga menjadi gugup, pada kecepatan ini, tidak ada yang tidak merasa gugup dan takut. Tapi Lexi adalah tentara bayaran yang merangkak keluar dari tumpukan orang mati, dia tidak merasa gugup dan takut, dia hanya memegang pistol di tangannya dan melirik panel kecepatan di mobil yang telah mencapai 250 km per jam. Dia mencibir dan berkata kepada Damian Chen, "Membawa mobil secepat ini, ingin menakuti siapa? Aku tidak pernah merasa takut." Damian Chen tampak tersenyum. "Benarkah?" Ketika Lexi melihat ekspresi Damian Chen, dia menyadari ada yang tidak beres. Kemudian dia melihat tangan Damian Chen meninggalkan setir. Kecepatan mobil saat ini mencapai 250 km per jam. Kecerobohan apapun akan menyebabkan mobil tersebut mengalami kecelakaan. Damian Chen yang bertugas mengemudi, mengangkat kedua tangannya, dan meninggalkan setir sepenuhnya. Lexi membuka lebar matanya, kedua temannya tersentak. Damian Chen memandang Lexi. Apakah sekarang kamu merasa takut? Sebelum Lexi bisa menjawabnya, Darmian Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul kaca depan kendaraan dengan pukulan keras. Dengan keras, Damian Chen menghancurkan kaca depan menjadi seperti jaring laba-laba, ada retakan putih yang luas, jalan di depannya sama sekali tidak terlihat. Damian Chen memandang Lexi dengan mencibir, apakah kamu takut? Lexi biasanya membanggakan dirinya sebagai orang gila, tapi sekarang dia merasa sangat takut sehingga dia mengarahkan senjatanya ke arah Damian Chen dan berteriak dengan takut, Orang gila, kamu lebih gila dariku, cepat injak rem berhenti cepat. Damian Chen bertanya dengan nada mengojek. Apakah kamu yakin? Lexi meraung dengan cemas, cepat injak rem, atau aku akan menabrakan pistolku. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya yang mengancam Iut, Damian Chen sudah menginjak rem dengan tiba-tiba. Damian Chen dan Hazel Song sama-sama mengenakan sabuk pengaman, tetapi Lexi dan ketiganya tidak mengenakan sabuk pengaman di bangku belakang. Pada kecepatan setinggi itu, dia mengerem secara tiba-tiba, kekuatan dorongan yang besar tiba-tiba melemparkan Lexi dan kedua orangnya ke depan. Di tengah suara rem yang menusuk itu, Mobil BMW menjadi membelok, berputar beberapa kali di jalan, lalu kepalanya terbanting melalui pagar pinggir jalan, lalu menabrak talang pinggir jalan. Semua orang di dalam mobil terlempar keluar, semua kantung udara di dalam mobil keluar. Damian Chen dan Hazel Song tertahan karena menggunakan sabuk pengaman. Tubuh mereka terkena kantung udara sehingga terlindungi, keduanya tidak mengalami masalah serius. Lexi dan kedua orang itu jauh lebih menyedihkan. Kedua teman Lexi langsung tidak sadarkan diri setelah terlemparkan. Lexi sendiri langsung terkena dorongan kuat, dia merusak kaca depan dan terlemparkan keluar dari mobil, kondisinya menjadi sekarat. Kebugaran fisik Damian Chen sangat kuat, saat mobil berhenti, dia membuka Sabuk pengamannya dan berbalik untuk mematahkan leher dua penjahat yang tidak sadarkan diri di kursi belakang mobil itu. Kemudian, dia membuka pintu dan keluar dari mobil, berjalan menuju Lexi yang terlempar keluar dari mobil. Keinginan hidup Lexi juga sangat kuat, separuh tubuhnya berlumuran darah, namun ia masih berjuang merangkak menuju pistol yang terjatuh. Tapi sebelum dia bisa menyentuh pistolnya, Damian Chen sudah mendatanginya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Damian Chen yang ingin membunuhnya. Pandangan mata Damian Chen membuatnya bergidik. Damian Chen berkata dengan nada dingin, "Aku ingin memastikan satu hal padamu, Woodley. Chao mengirim kamu untuk membunuhku." Lexi berkata dengan lemah, "Jika aku beritahu, tapi apakah kamu akan membiarkan aku pergi?" Damian Chen menggelengkan kepalanya, "Tidak, tapi aku akan memberimu cara mati yang cepat." Lexi tertawa dengan sedih, kemudian berkata, "Wutli Chao memberiku 10 juta RMB, menyuruh kami membunuhmu dan menculik istrimu ke tempat tidurnya." Damian Chen mengangkat kakinya dan menendang leher Lexi. Kemudian, dia kembali ke mobil dan dengan lembut mengguncangkan tubuh Hazel Song yang telah pingsan. Dia berkata dengan pelan, "Istriku, istriku." Hazel Song terbangun dengan lemah, dia memeluk Damian Chen dan menangis. Damian Chen membelai rambutnya dan menghiburnya dengan lembut, "Jangan takut, tidak apa-apa, ada aku di sini." "Bab 59 kamu, 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 kamu adalah dewa perang." Damian Chen menelepon Denis, dan dengan cepat Denis membawa sekelompok pria berpakaian tentara dan mengendarai lebih dari belasan mobil jeep. Damian Chen meminta Denis untuk menangani sisanya, sementara dia meminta kunci mobil jeep itu dan pergi dengan Hazel Song terlebih dahulu. Hazel Song terkejut dan masih belum stabil secara emosional, dia tidak memperhatikan bahwa kelompok orang Denis memiliki sikap dan aura yang berbeda, dia hanya menganggap mereka sebagai teman Damian Chen. Di rumah, Zion Song dan Lauren Ma telah membuat makan malam dan menonton kartun bersama Kaila Song. Ketika mereka melihat Damian Chen dan Hazel Song kembali, mereka memperhatikan bahwa ada yang salah dengan ekspresi Hazel Song, mereka bertanya ada apa. Hazel Song tidak ingin menakut-nakuti orang tuanya, jadi dia tersenyum sebisa mungkin dan mengatakan, terjadi kecelakaan di jalan tadi, sehingga mobil rusak dan membuatku takut. Zion Song dan Lauren Ma percaya bahwa apa yang dia katakan benar, mereka berdua menghibur Damian Chen dan Hazel Song, mengatakan bahwa jika mereka tidak apa-apa itu yang terbaik. Keluarga itu duduk untuk makan bersama. Damian Chen makan sebentar dengan keluarganya, lalu meletakkan piring dan sumpitnya, dia berkata dengan santai bahwa dia akan menangani kecelakaan mobil itu, jadi dia akan pergi sebentar. Kemudian, dia memakai jaketnya dan keluar dari rumah. Dua mobil jeep terparkir di gerbang area Jiangbin Garden Villa. Dennis dan beberapa tentara dari perbatasan utara telah menunggunya lama. Dennis langsung membukakan pintu mobil setelah Damian Chen masuk ke dalam mobil dia bertanya dengan nada dingin, di mana Woodley Chao sekarang? Denis berkata dengan sungguh-sungguh, laporkan Marsekal, pelayan Woodley Chao sekarang berada di Mansion Moon Bay, menantikan Nona Hazel diculik oleh Lexi. Mata Damian Chen menunjukkan niat membunuh, dia memerintahkan, ayo jalan, kita ke Moon Bay. Denis, baik Marsekal. Duar. Gerbang halaman mansion keluarga Chao dirobohkan dengan keras oleh mobil jeep itu. Kedua mobil jeep langsung masuk dengan cepat. Yopi Huang, kapten pengawal dari keluarga Chao, datang dengan sekelompok penjaganya. Yopi Huang menyeringai dan berteriak dengan suara yang dalam, "Siapa kalian?" Setelah mobil cukup lama, yang pertama kali keluar adalah Dennis dan lima tentara dari perbatasan utara. Dennis secara pribadi membuka pintu mobil saat ini, Damian Chen keluar dari mobil dan berkata dengan acuh tak acuh, kami adalah orang yang datang untuk mengambil nyawa Woodley Chow. Yopi Huang berkata dengan marah, aku rasa kamu kesini untuk cari mati, semuanya serang secara bersamaan dan hancurkan mereka semua. Para pengawal di tempat kejadian mengeluarkan tongkat mereka dan menyerbu ke arah Damian Chen. Damian Chen menutup mata terhadap pengawal yang ingin membunuh mereka ini dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berjalan menuju pintu rumah tanpa tergesa-gesa. Dennis mengatakan, "Kata bunuh dengan suara rendahnya, memimpin lima anak buahnya melawan pengawal. Yopi Huang, Dennis adalah kepala keamanan." Damian Chen dia sangat pandai bertarung. Lima tentara di sekitarnya, semua adalah anggota pengawal Damian Chen. Mereka semua memiliki keterampilan yang baik. Beberapa orang Denis yang melawan pengawal milik Yopi Huang, mereka seperti harimau yang memasuki kawanan domba, langsung memicu badai darah. Denis dan beberapa orangnya menggunakan keterampilan bertarung standar militer, mereka dapat membunuh atau melukai mereka, keterampilan membunuh yang sebenarnya di medan perang. Para pengawal di tempat kejadian mengerang dan jatuh ke atas tanah. Bahkan kapten penjaga terkuat, Yopi Huang, ditendang terbalik oleh Dennis, dada, dan tulang rusuknya patah, dan dia terjatuh dengan keras di bawah kaki Damian Chen. Yopi Huang pernah menjadi tentara selama tujuh tahun, tetapi terpaksa pensiun karena suatu kesalahan. Setelah pensiun, dia mengandalkan kemampuan bertarungnya dan menjadi pengawal orang kaya, hingga akhirnya menjadi ketua pengawal Woodley Chow. Yopi Huang percaya bahwa kekuatannya tidak buruk, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengalami kekalahan yang begitu mengerikan. Dia mencengkeram dadanya yang terluka, menatap Damian Chen dan Dennis dengan terkejut, tiba-tiba dia berteriak, "Kamu, kamu, kamu, kamu adalah dewa perang di perbatasan utara, Marsekal Damian Chen. Bab 60 mengirimmu ke neraka." Damian Chen yang sedang berjalan menuju pintu rumah dengan tangan di punggungnya, dia berhenti ketika dia mendengar kalimat itu. Damian Chen melihat ke arah Yopi Huang yang sedang terluka parah. Dia berkata dengan tenang, "Jarang sekali kamu mengenali aku." Sebenarnya, ketika Yopi Huang berbicara barusan, dia tidak terlalu yakin di dalam hatinya. Sekarang, dia mendengar kata-kata Damian Chen. Dia ahimya 100% yakin bahwa pria di depannya adalah Marsal termuda di China dan dewa perang paling misterius di Kota Di, Damian Chen. Yopi Huang bergerak dengan berjuang kemudian berlutut di depan Damian Chen. Aku pernah bertugas di ketentaraan, meskipun aku tidak berhubungan dengan tentara bagian utara, tapi aku beruntung telah melihat penampilan hebat Damian Chen di surat kabar militer aku tidak menyangka akan bertemu denganmu untuk pertama kalinya dengan secara langsung, untuk masalah ini, aku memohon Marsal memaafkannya. Damian Chen berkata dengan nada dingin. Karena kamu pernah menjadi pembela negara, kenapa kamu Beisia menjadi penjahat sekeranga? Kali ini aku melepaskanmu karena identitasmu itu, cepat suruh orang-orangmu ini pergi, tapi jangan mengungkapkan rahasia identitasku. Yopi Huang berulang kali berkata kepada anak buahnya. Baik, kami mengerti. Ada pertempuran sengit di halaman depan, tapi Wutli Chao di ruang tamu di lantai dua tidak tahu apa-apa. Dia baru saja meminum dua obat, dan sekarang dia merasa sepertinya dia sudah menjadi lebih kuat dan galak. Dia hanya perlu menunggu si kriminal Lexi itu untuk membunuh Damian Chen dan menculik Hazel Song untuknya. Kali ini, ada suara langkah kaki datang dari tangga. Wutli Chao tersenyum, dia baru saja ingin berkata si gila Ahimya kamu pulang. Tapi dia tiba-tiba melihat Darmian Chen menaiki tangga dengan beberapa orang. Wutli Chao membuka lebar-lebar matanya dan kehilangan suaranya, kamu. Damian Chen mendekat dengan tenang dan duduk di sofa seperti tuan di sini, dia juga melihat botol obat Wutli Chao di meja sebelum melihat Wutli Chao, Apakah kamu terkejut? Si gila dan lainnya. Woodley Chow ingin bertanya kepada Lexi dan lainnya, tapi dia menyadari bahwa itu salah dan langsung berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Damian Chen tersenyur dan berkata, apakah kamu baru saja ingin bertanya tenang di mana Lexi dan yang lainnya? Mereka sudah berada di jalan menuju neraka, Aku datang ke sini kali ini secara otomatis untuk mengirimkanmu ke sana agar bisa bersama mereka. Setelah mendengar ini, Woodley Chao akhirnya menunjukkan ekspresi takut di wajahnya. Dia tiba-tiba mengambil walkie-talkie di meja dan berteriak, "Penjaga, semua penjaga segera mendatangiku di lantai dua." Damian Chen mencibir dan berkata, "Tidak perlu memanggil mereka, mereka semua terlalu sibuk untuk mengurusi diri mereka sendiri." Woodley Chao membuka matanya lebar-lebar, dia selalu merasa takut mati keluarganya menyewa puluhan pengawal untuknya. Tapi dengan pengawal yang begitu banyak, Damian Chen bisa menangani semuanya. Damian Chen memandangnya dengan acuh tak acuh, seolah-olah melihat ternak yang akan disembelih, dia berkata dengan nada dingin, "Aku sudah memperingatkanmu malam itu di Hotel Junan." aku berkata bahwa jika kamu berani menargetkan istriku lagi, kamu akan mati dengan menyedihkan. Woodley Chow merasakan niat membunuh dari tubuh Damian Chen, dia merasa ketakutan dan berteriak dengan keras, Damian Chen, kamu berani membunuhku, tahukah kamu siapa aku? Aku adalah orang terkaya peringkat 10 di Zonghal, aku memiliki tiga bidang bisnis ilegal dan legal, juga memiliki banyak koneksi, Bahkan jika aku pergi ke rumah keluarga Sizun, aku tetap tamu terhormat, berani kamu membunuhku. Kamu percaya atau tidak jika kamu menyentuh rambutku saja, kamu tidak bisa menetap di Zhonghai lagi ke depannya, dan seluruh keluargamu akan jatuh sial. Damian Chen berkata dengan tenang, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Wutli Chao membuka mulutnya lebar-lebar, dia tidak menyangka bahwa dirinya yang telah mengancamnya panjang lebar akhirnya hanya ditanggapi oleh Damian Chen. Seperti itu, Damian Chen berdiri, mengangkat lengan bajunya, dan berkata dengan ringan, "Karena tidak ada kata-kata terakhir lagi, Dennis kirim dia ke neraka." Setelah Damian Chen selesai berbicara, dia mengabaikannya dan berbalik berjalan pergi. Begitu dia mencapai puncak tangga. Teriakan mengerikan "Woodly Chao" terdengar dari belakang, tapi dengan suara tersedak, jeritan itu berhenti tiba-tiba.